Beginilah situasi pasar tradisional di Kabupaten Merangin yang terpantau sepi. Kondisi ini diakui para pedagang akibat harga bahan pokok yang terus alami kenaikan sejak sepekan terakhir. Seperti minyak sayur dari sebelumnya, seharga Rp12.000, kini menembus angka Rp20.000 per kilogram. Kemudian disusul harga beras, semula hanya Rp10.000, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kalau dalam penjualan sembako ini ada bang, seperti gula, minyak, beras, dengan tepung bang. Oh naik ya? Iya bang. Berapa persen kenaikannya bang? Anggaran 5% atau 3% lah, maka di bawahnya paling bawah anggaran 3%. 16, 17 tentu normal ya bang. Normal ya? Ya. Kalau sekarang mencapai berapa bang? 19 atau 20-an bang. 20-an ya? Ya. Itu rata-rata seperti apa aja yang naik bang sekarang bang? Yang sudah naik sekarang beras bang, sama minyak, sama itu aja yang dua. Ya agak sepi bang, karena kenaikan terlalu tinggi bang. Ya kepada pemerintah ya kita harus jangan terlalu tinggi lah untuk dinaikkan bang, supaya pasar-pasar di Kota Bangko ini normal bang, seperti biasanya bang. Kenaikan harga bahan pokok tak hanya dikeluhkan para pedagang, namun juga dikeluhkan pembeli. Minyak, terus naik ya. Sekarang mencapai berapa nih yuk? Sekilonya ayu kalau beli ini? Rp20.000. Turunkan harganya bang, nanu bang. Ya kami kan istilah kami selaku ibu-ibu ini kalau harga mahal, ya susah lah kami belanja kan, pendapatan tidak sesuai karena dengan pengeluaran. Kontributor WTV Nanang Farurozi melaporkan dari Merangin.